boleh wasiatkan harta kita kepada anak kita, tak boleh. Kita nak wasiatkan rumah kita yang rumah banglo besar kepada mak ayah kita, sebenarnya tak boleh. Kita nak bagi kepada kakak kita, abang kita, malah anak-anak kita, kita nak buat wasiat kepada harta kita, sebenarnya tidak boleh. Ha, tetapi janganlah kita cakap, oh tak boleh wasiat. Boleh, tetapi ada syarat dia. Tetapi dalam syarat Islam tu sendiri, memang tidak ada wasiat kepada waris. Apa maksud waris? Waris ni orang yang berhak ke atas harta pusaka kita. Ada 25 golongan. Nanti saya akan masuklah 25 golongan yang berhak kita tahu. Kena tahu. Ha, kita takut harta pusaka kita ni menjadi haram. Kebanyakan orang Islam ni tak faham pun. Bila kematian kita, kebanyakan mereka ni memakan duit yang haram. Sebab harta pusaka ni kena teliti betul-betul. Salah kita bagi, salah kita bagi pada orang yang bukan pada haknya, maka kita juga bergelumang dengan dosa, makan harta yang batil, bahaya. Nanti akan tiba masa insyaAllah saya akan ceritakan berkenaan dengan harta pusaka ni, bagaimana kita nak menghalalkannya. Ramai orang Islam, kalau saya buat ceramah ke, ustaz saya tak faham, saya tak tahu pun harta pusaka ni suatu harta yang sangat penting. Saya dah ambil dah harta pusaka ayah saya, tanpa persetujuan adik-beradik, saya dah ambil dah rumah tu. Saya kata pada dia, sepanjang 20 tahun kau duduk dalam rumah tu, maksudnya engkau duduk dalam rumah yang berdosa, yang haram. Kena hati-hati sini. Tak apalah, insyaAllah akan datang nanti saya akan ceritakan. Sebab penting, sebab kebanyakan orang Islam ni tak faham pun macam mana nak halalkan. Dia bukannya harta ni harta macam harta biasa, bukan. Harta pusaka ni dia lain, dia banyak pemilik dia. Dia ada cara untuk menghalalkannya. Kalau tidak, kita pakat berdosa lah. Sampai ke sudah kita berdosa, sampai ke liang lahat kita berdosa dengan Allah SWT. Jadi insyaAllah akan datang, insyaAllah. Okey, hari ni saya nak terangkan wasiat. Wasiat ni ayat pertama, ada orang tanya saya, satu jemaah tanya saya, ustaz, wasiat ni kan ada dalam Al-Quran ustaz, yang mewajibkan wasiat tu. Ha, betul lah kan, kadang-kadang kita ni ambil satu ayat Al-Quran, kita tahu itu je. Ha, kita tak tahu apa huraian dia, makna dia. Ha, dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 180 memang ada nyatakan ayat dia, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyah lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Maksudnya kamu diwajibkan dalam ayat ni, kamu diwajibkan membuat wasiat apabila kamu hampir meninggal dunia. Kepada siapa? Kepada ibu bapa dan kaum kerabat. Sungguhnya kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menyatakan wasiat itu dibenarkan kepada waris. Orang tanya sih, betul lah ayat tu, kepada waris, kepada kedua ibu bapa ku. Ibu bapa ni adalah waris. Tetapi kalau kita belajar selepas turunnya ayat-ayat dipanggil ayat mawarid. Apa ayat-ayat mawarid ni? Ayat berkenaan dengan harta pusaka. Daripada ayat surah An-Nizar ayat 7, ayat 11, 12, ayat 176, semua ceritakan pasal pusaka. Lirijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. Bila turunnya ayat ni, apa kata Allah dalam ayat ni? Allah beritahu setiap lelaki tu ada pembahagian harta pusaka daripada lelaki, daripada ibu bapa dan kerabat. Begitu juga perempuan ada pembahagian daripada ibu bapa dan kerabat. Sikit atau banyak, itulah ketetapan Allah SWT. Bila turunnya ayat ni, maka wasiat kepada waris, kepada mak ayah, dah tak boleh dah, dah stop dah. Kan? Kemudian turun lagi ayat. Allah ceritakan, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu khadzil unthayain. Ini semua ayat-ayat berkenaan harta pusaka. Sesungguhnya aku telah tetapkan pembahagian harta pusaka itu di mana satu bahagian anak lelaki menyamai dua bahagian anak perempuan. Banyaklah, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Ini kisah pembahagian bagi suami. Bila turunnya ayat ini, maka ayat yang menyuruh wasiat kepada waris tidak dibenarkan lagi. Kita kena faham dekat situlah. Tidak dibenarkan. Wasiat tu ada? Ada.
Wasiat tu tetap ada, tetapi bukan pada ahli waris. Tanya, kalau macam tu tak boleh wasiat lah Ustaz. Boleh buat wasiat, tetapi dia sebagai rujukan saja, pesanan. Dia bukan kata, oh kena buat, tidak. Dia ada syarat membenarkan wasiat tu. Sekejap lagi saya akan terangkan, InsyaAllah. Apakah dia wasiat? Aha, kita kena tahu. Wasiat ni adalah ucapan, ikrar, pesanan daripada seseorang ke seseorang. Dalam perkataan lain, wasiat ni adalah sambung. Wasa, sambung. Dia sambung, bersambungan. Dinukilkan daripada Al-Fiqh Al-Manhaj, pengertian wasiat menurut bahasa, wasiat bermaksud sambung. Manakala menurut syarak pula, wasiat ialah sedekah hak milik, harta yang hanya dilaksanakan selepas kematian. Pengucapan orang tu. Cuma wasiat, beza, orang tanya saya, beza wasiat yang hibah ni apa Ustaz? Dia kata sama, dua-dua sama, tetapi pelaksanaan dia berbeza. Hibah kedua-duanya berlaku pengucapan semasa hidup, tetapi pelaksanaan wasiat ini serta-merta berlaku selepas kematian. Hibah dia berlaku serentak. Cuma hibah ni dia ada jenis-jenis hibah yang membenarkan, macam hibah bersyarat, yang mana pelaksanaannya untuk tukar nama tu selepas kematian. Saya dah terangkan sedikit hibah itu berlaku, InsyaAllah. Kemudian wasiat ni, orang yang sah wasiat, siapakah orang yang boleh wasiat? Orang yang sah, yang pertamanya adalah mukallaf. Orang yang mukallaf, orang yang cukup umur. Budak-budak tak boleh. Orang yang waras, yang ada harta dia waras. Itu yang pertama. Yang kedua, tempat nak ditunaikan mestilah bersih. Maksudnya di surau, di masjid, di rumah, tempat yang bersih. Yang ketiga ialah orang yang diberi wasiat itu jelas ada dan ahli milik ketika ia berwasiat. Nah, wasiat itu kena ada lah. Orang tu kena ada. Orang yang diberi wasiat itu jelas ada dan ahli milik kepada wasiat itu. Yang keempat, wasiat itu jangan melebihi 1/3 daripada harta orang yang berwasiat. Kena ingat ya. Wasiat ini dia cuma 1/3 saja. Kena ingat. Tuan-tuan, perempuan kena ingat dua saja. Wasiat ini syarat dia yang pertama kepada bukan waris. Kepada bukan waris. Kepada siapa? Bukan waris siapa? Adalah anak angkat. Anak angkat sah. Kepada anak angkat. Ramai orang Malaysia ni yang bela anak angkat. Buat wasiat boleh, tak ada masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, kepada anak susuan. Tahu anak susuan kan? Mereka yang menyusukan, ambil anak angkat, ataupun ambil anak orang lain, dia menyusukan selama 2 tahun. Sekurang-kurangnya 2 tahun. Dan dia menjadi anak susuan. Anak susuan ni, saya dah beritahu sedikit hari itu, anak susuan ni, dia orang kata, dia tak ada, dia hubungan air semayang tu, dia tak batal. Kan? Dia hubungan tu masih ada, mahram tu. Dia masih ada. Tetapi, daripada pembahagian harta pusaka, dia tak dapat. Kena ingat tu anak susuan, anak angkat memang tak dapat harta pusaka tu, dia tidak dapat. Jadi apa yang perlu kita buat? Kita kena buat wasiat. Buat wasiat. Anak susuan, lagi apa? Anak tiri, boleh buat wasiat. Itu sah. Ini yang saya cerita ni, wasiat yang sah. Yang bukan pada waris. Kena ingat betul-betul lagi apa? Anak saudara kita lah, kalau dia tidak ada dalam golongan faraid tu. Maksudnya, bila kematiannya, memang dia tak ada termasuk dalam golongan tu, dia boleh dibuat wasiat. Boleh eh? Itu yang pertama. Yang kedua, wasiat ini adalah 1/3 sahaja. Dia tak boleh lebih. Dia tak boleh lebih. 1/3. Satu ketika, Sa'ad Abi Waqqas jumpa Nabi SAW katanya, wahai Rasulullah, aku nak bagi harta aku ni, semua harta aku untuk jalan Allah. Kata Nabi, kata tak boleh. Tak boleh. Okey, kalau macam tu aku nak bagi 1/2, separuh. Nabi kata tak boleh. Itu pun banyak, Nabi kata. Kalau macam tu aku bagi 1/3 saja. Nabi kata membenarkan. Nabi kata boleh 1/3 sahaja. Dan sesungguhnya Nabi sambung ayat, bapa kamu tinggalkan keluarga kamu dalam keadaan kesenangan daripada mereka meminta-minta. Ini ayat wasiat. Apa dalil wasiatnya? Min ba'di wasiyati yusi nabiha audain. Pembahagian itu selepas ditunaikan hutang, wasiat dan hutang. Hutang dan wasiat.
Banyak ayat-ayat berkenaan dengan wasiat itu sendiri. Okey, faham eh? Satu, bukan pada waris, dan yang kedua kepada waris. Eh? Okey. Katakanlah kita nak bagi lebih daripada 1/3. Boleh kita? Katakanlah anak angkat. Anak angkat katakanlah kita nak bagi 1/3 sebiji rumah. 1/3 biji tak cukup lah ustaz, dia 1/3 je, tak boleh nak bagi semua. Okey, katakanlah mereka ni nak bagi semua, apa perlu buat? Buat hibah. Itu satu, buat hibah. Katakanlah kita pun ada sebiji rumah, kita bela seorang anak angkat, lain tak ada dah. Jadi kalau aku meninggal besok, rumah ini anak angkat aku tak dapat, padahal anak angkat aku menjaga aku daripada kecil macam anak aku sendiri. Jadi kita kata, okey, saya dengar wasiat. Ustaz cakap wasiat. Okey, wasiat, kalau wasiat tak cukup juga 1/3 daripada harta tu. Dia 1/3 daripada harta tu. Tak cukup lah. Jadi kita buat hibah. Tetapi soalan saya, katakanlah kita tak buat hibah. Rumah itu kita dah buat wasiat 1/3. Bagaimana kita nak lebihkan 1/3? Kita nak ambil semua tu selain daripada hibah. Macam mana? Soalan cepu mas. Belum apa-apa lagi ustaz ni dah bagi soalan. Okey. Ada siapa boleh jawab? Bagaimana kita nak bagi lebih? Hibah. Ha? Hibah tu tadi tu saya cakap buat hibah tu dah betul. Andainya dia tak buat hibah. Ya? Yeah? Ha? Jual tu memang boleh lah, maksudnya dia jual tetapi dia 1/3 je. Katakanlah dia jual 200,000. Dia 1/3 je, dia tak boleh ambil. Dia punya intention dia nak ambil sebiji rumah tu. Tetapi dia terlepas pandang. Dia dah buat wasiat dah ada. Dia tengok wasiat 1/3. Tu orang cerita dia harta dia tu je, rumah aja. So orang kira, tak boleh, kau tak boleh ambil semua ni. Dia beritahu anak angkat, tak boleh. Sebab wasiat 1/3 je. Kalau 1/3 darab dengan rumah tu, kau tak boleh dapat semua. So apa cara dia? Cara dia begini. Katakanlah selepas kematian, ini selepas kematian sama ada dia dapat ataupun tidak. Katakanlah pak meninggal, bapak tiri dia ni meninggal. Jadi bila meninggal, dia automatically wasiat tadi dah sah 1/3 betul. Okey. Lagi katakanlah suami tadi meninggal lah, bapak dia meninggal, waris dia siapa? Isteri. Anak tak ada. Lagi siapa waris dia? Mak ataupun bapak. Ataupun kalau bapak tak ada, adik-beradik akan masuk campur. Betul tak? Okey. Sekarang ni, isteri kata, Allah, buat 1/3 tak dapatlah sebiji rumah. Jadi, cara untuk dia dapat lebih, kena minta persetujuan daripada semua waris. Faham tak? Katakanlah selepas kematian, berbincang semua waris, anak angkat bukan waris, dia tolak ke tepi. Tapi wasiat dia dah dapat 1/3 tadi. Okey, yang lain semua berbincang, adik-beradik ke, mak ke, isteri bincang. Okey, kesianlah anak angkat, arwah ni memang nak bagi. Tapi dia bagi wasiat 1/3 je, wasiat 1/3 tak cukup pun. Harta dia tak banyak pun, kecuali rumah je. Jadi diorang berbincang. Kata adik ini, takpelah kakak, kami benarkanlah. Anak angkat ni, katakanlah nama dia Man, kami benarkan Man ni untuk ambil rumah tu. Bila dia benarkan, mereka ni bersetuju untuk membenarkan sebiji rumah tu diambil, maksudnya sah ke tak? Sah. Faham? Maksudnya itu dah lebih 1/3 dah. Sebab diorang pun faham 1/3 tak cukup. Pergi pejabat agama pun 1/3 je, kau tak boleh ambil lebih. Yang lebih tu adalah hak waris. Tetapi kalau waris ni bersetuju, wasiat itu adalah sah lebih daripada 1/3. Faham? Sebab sedikit tak apalah, nanti saya akan terangkan detail sikit sekejap lagi. Boleh eh? Cuba tuan-tuan nampak je. Dia punya syarat dia ingat dua tu je. Wasiat ni bukan kepada waris. Bukan waris. Yang kedua, dia cuma 1/3 je. Ramai orang tak faham ni. Ramai sangat. Ingat boleh wasiat segala serbing kau nak wasiat, kau buat wasiat. Tak, dia 1/3 je. Kalau kau nak pulun habis, kau buat hibah. Itu je. Tapi hibah pun ramai je orang yang tak faham. Kadang-kadang banyak yang berlaku orang sindi. Ada juga yang mereka ni tak faham, kata, "Uy, tak boleh buat hibah ni. Kau ni apa ni, kau nak nak
nak apa ke, nak hapuskan hukum faraid. Ah, ada setengah tu dengar-dengar macam itu. Orang kata hibah ni tak boleh, ada hukum faraid. Tidak, kita nak membenarkan. Maksud wasiat kita dapat, wasiat kenapa boleh? Ya, kalau kita cakap hukum faraid ada, kenapa wasiat boleh? Kan? Ha, jadi hibah juga boleh, tak ada masalah. Ha, jadi kita nak bagi lebih, buat hibah. Itu je. Boleh eh? Ya tuan. Kalau dia dah hibahkan kepada anak angkat. Ha. Maksudnya okey. Kalau dia buat hibah pada anak angkat tu. Ha. Maksudnya kalau anak angkat tu meninggal. Okey. Dia begini. Katakanlah dia buat hibah secara hibah rukbah gitu kan. Hibah rukbah ni kalau pemberi meninggal dia terus dapat pada anak angkat. Itu tak ada masalah lah. Tetapi kalau anak angkat ni dah meninggal dulu, dia akan pulang kepada pemberi itu tadi. Okay, soalan tuan tadi, katakanlah dia dah bagi dah, dah dapat dah, anak angkat tu dah dapat hibah tu betul-betul. Tiba-tiba dia meninggal. Masa tu, okay. Kalau dia meninggal, anak angkat ni, dia tengok siapa yang punya anak angkat ni. Anak angkat ni daripada siapa? Kalau dia punya waris siapa? Kalau dia dah berkahwin, isteri dengan anak dan ayah kandung dia. Mak ayah kandung dia. Bukan mak ayah angkat ni, bukan. Mak ayah angkat ni takkan dapat satu sen pun. Walaupun dia dah hibahkan kepada dia, hak rumah tu sekarang menjadi hak mutlak dia. Dia bukan lagi kembali kepada angkat ni, tak keluarga angkat takkan dapat lagi dah. Sebab dia dah bagi. Okey. Siapa waris dia? Adalah anak dia. Mak dia. Kalau dia tak ada zuriat, maksudnya adik-beradik dia akan dapat. Betul soalannya itu eh? Betul. Ha. Maksudnya, kalau dia dah bagi, anak angkat, keluarga angkat ni memang satu sen takkan dapat pun. Cuma, saya beritahu hari tu, anak angkat yang anak tak sah taraf. Dia berbeza kan hari tu. Anak tak sah taraf ni, dia akan dapat daripada ibu yang melahirkan tadi. Ibu yang buat persetujuan haram ni tadi, ibu ni tadi akan dapat. Ha. Tetapi kalau dia anak angkat yang betul, keluarga angkat ni satu sen takkan dapat. Dia takkan dapat. Kalau dia dah hibahkan, maksudnya harta tu telah menjadi milik dia. Sah milik anak angkat. So anak angkat punya waris ni, dia akan dapat. Kalau selepas kematian, kalau dia dapat. Tetapi kalau si pemberi hibah ni dia masih hidup, anak angkat ini meninggal dulu. Kalau pemberi hibah meninggal tak ada masalah lah, terus bagi. Tetapi andainya pemberi hibah ni, penerima hibah ni, anak angkat ni tadi meninggal, harta itu akan pulang balik kepada keluarga angkat dia. Faham tak? Dia akan patah balik. Dia tak dapat kepada dia. Dia tak akan dapat kepada waris-waris dia. Tidak. Sebab itu persetujuan dalam hibah rukbah tadi. Kecuali di mana kalau dia buat hibah secara mutlak lah. Hibah mutlak ni dia dah bagi terus. Kalau dia bagi terus, memang dapat terus dan itu menjadi hak waris. Nah, situ kita kena faham jenis-jenis hibah hari itu saya dah terangkan. Boleh eh tuan eh? Ha, okay. Ada soalan lain sebelum saya terangkan? Okay, saya sambung. Okay. Okay. Hibah tadi orang yang tidak sah. Siapa yang tidak boleh buat wasiat adalah orang kanak-kanak, orang gila, orang dipaksa. Kau kena buat wasiat lah. Tak boleh. Hamba, itu hamba lah. Hamba walaupun mukatab, itu hamba yang hendak memerdekakan diri yang tidak diizinkan oleh tuannya. Okey. Saya akan terangkan jenis-jenis wasiat. Kita hari ni tahu satu wasiat je, betul tak? Kita tak tahu pun wasiat-wasiat lain. Sebenarnya banyak wasiat. Cuma hari ni saya akan terangkan ada 5 ke 6 wasiat. Yang lain-lain wasiat tu banyak lagi. Tapi itu tak perlulah. Saya akan jenis terangkan apakah jenis wasiat. Yang pertama, wasiat bukan Islam. Nah, bukan Islam ni pun ada wasiat juga. Kan? Orang Cina, orang India pun ada juga. Tapi akta dia lain. Dia panggil apa? Wasiat akta waksiat 1959. Nama dia. Akta bukan. Itu saya tak payah teranglah. Itu orang non-Muslim. Memang ada. Diorang pun ada wasiat diorang. Tetapi mengikut diorang punya lah. Dia tak sama dengan kita punya. Ada cara dia. Itu saya tak payah terang lah. Okay. Itu yang pentama. Yang kedua, wasiat pentadbiran pusaka. Tahu tak apa dia? Wasiat pentadbiran pusaka ni adalah wasiat kita melantik
pentadbir ataupun wasi. Eh, pentadbir ataupun wasi. Apa dia pentadbir? Ingat lagi, apa dia pentadbir, apa dia wasi? Ya, dah tak ingat. Apa dia lagi? Ingat lagi. Apa dia pentadbir, apa dia wasi? Ha, kena tahu ni tuan. Pentadbir dan wasi ni adalah orang yang akan menguruskan harta pusaka kita selepas kematian. Ha, kena tahu tu. Eh? Ha. Kadang-kadang mereka ni dah lantik satu orang, satu company untuk mentadbirkan. Macam cerita Tiga Abdul. Siapa wasi pentadbir dia adalah Sulaiman Al-Kelakon kan? Saya ingat. Tuan tak ingat? Ingat malu nak sebut kan? Sulaiman Al-Kelakon tu adalah wasi ataupun pentadbir kepada harta pusaka tu. Tetapi boleh tak kita melantik isteri kita? Suami lantik isteri, isteri lantik suami, boleh. Nanti anak-anak kita sebagai pentadbir pun boleh. Tapi buatlah wasiat, macamlah dia panggil wasiat pentadbiran pusaka. Contohnya begini, masa kita hidup ni. Kalau Ustaz Fakhrul Razi kan, dia lantik satu orang anak dia. Ataupun dia lantik isteri dia, buat satu perjanjian wasiat, saya melantik isteri saya sebagai pentadbir ataupun wasi bila saya meninggal. Maksudnya bila ustaz meninggal, isteri dia akan mengambil alih tugas untuk membahagikan harta pusaka ataupun dia buat permohonan, dia ada tugas-tugas dia. Pentadbir ni dia ada tugas-tugas dia. Nanti satu hari nanti saya akan ceritakan apa tugas pentadbir. Senang je. Dia selesaikan hutang-hutang si arwah. Dia buat permohonan pusaka. Pentadbiran pun tuan-tuan kena faham juga, kena tahu juga pentadbiran punya prosedur tu. Macam mana nak submit bila kematian tu pun kena faham. Ramai orang kita tak tahu pun prosedur tu. Bila tak tahu prosedur tu, dia tinggalkan lah. Sebab itu harta kita dibekukan. Sebab kita tak tahu perundangan kita macam mana nak submit online, macam mana nak buat urusan cukai, macam mana nak buat carian geran-geran. Kebanyakan kaum Islam yang tak tahu benda tu. Tak apalah, insyaAllah satu nanti saya bak akan datang ni, mungkin saya akan terangkan macam mana pentadbiran kita nak uruskan, nak pergi buat online, kemudian nak submit semua dokumen-dokumen, nak buat carian geran, nak bicara mahkamah, kemudian last kali baru dapat surat kuasa, surat mentadbir. Itu yang penting. Biasanya proses 6 bulan. Kalau itu 6 bulan, kalau semua selesai. Kalau tak selesai, setahun lebih pun saya ada dapat kes. Ini tak cukup, tu tak cukup, geran tak cukup lagi, adik-beradik tak mau tolak ansur, tak mau bekerjasama, Haji. Ada. Kadang-kadang, nantak engkau lah, aku rumah tu patutnya aku punya, kau pula nak sibuk. Tak ada, aku tandak lah. Engkau nak minta IC, tak ada. IC tak ada. Macam itu sekali. Bila seorang waris tu tak ada IC, susah nak dapat IC, maksudnya permohonan tu dia akan stuck. Dia akan hang macam tu je. Inilah jadi masalah. Kena tunggulah. Minta bagai negara, pujuk. Kalau dah tak boleh sangat, barulah kena buat satu permohonan surat mengatakan bahawa seorang waris ini tidak mau bekerjasama. Dia boleh buat macam itu. Macam mana nak tunggu dia sampai ke 3 tahun lagi. Baik-baik kita buat satu permohonan, kata dia ni tak bagi kerjasama. Boleh, kita boleh buat. Kita keluarkan dia daripada situ. Boleh, tapi syaratnya kita dah buat dah ni, dah jumpa dia, saksi lah. Maksud ada proof yang mengatakan kita buat ni, dia tak nak bagi kerjasama. Memang tak boleh lah. Sampai bila harta pusaka nanti lagi tiba kematian yang berturut-turut, lagi susah. Okay. Nah, itu wasiat pentadbiran pusaka ataupun wasi. Dalam dokumen hibah pun memang dah ada automatically wasiat itu ada pelantikan untuk wasi. Kalau siapa ada pernah buat wasiat, pernah buat hibah dekat sini, tengok dekat situ ada pelantikan wasi ataupun pentadbir. Ya? Okay, itu yang kedua. Yang ketiga, wasiat kepada waris. Nampak? Wasiat kepada waris. Tadi ustaz kata wasiat tak boleh kepada waris. Tetapi ada yang menunjukkan wasiat kepada waris. Kenapa boleh? Kita dengar, ustaz, saya ada buat hari itu dekat Amanah Raya, ustaz. Saya ada buat. Hari itu saya bayar 300 ke 400. Saya buat wasiat. Dia kata, ustaz tak percaya. Saya tunjuk dekat ustaz. Betul tak? Ramai tak orang buat wasiat? Betul? Ada tuan-tuan pernah buat? Ustaz Fakhrul Razi pernah buat? Tak ada? Sebenarnya ramai orang dia buat. Dekat KL tu ramai orang buat wasiat. Ramai. Bayaran tu murah, 300-400.
Kebanyakan dia orang buat dekat amanah raya. Bukan amanah raya je, syarikat-syarikat trustee macam Maybank pun ada buat. Tapi kenapa boleh? Ini isu dia. Nabi kata tak boleh. Tetapi Nabi ada beritahu dalam hadis tadi, la wasiata li waris, tidak ada wasiat kepada waris. Tetapi Nabi sambung ayat, illa ayyasha alwarasa, kecuali selepas kematian mendapat persetujuan waris-waris. Macam saya cerita tadi. Okey, tak apa saya cerita. Kenapa ada wasiat kepada waris? Okey, begini . Katakanlah ada satu orang buat wasiat. Daripada zaman datuk nenek kita dulu pun ada satu orang. Ramai, bukan di kampung juga, di KL pun ramai orang buat wasiat. Diorang bila saya tanya, kau faham tak apa tu wasiat? Wasiat lah ustaz, nak bagi harta pusaka. Had itu je dia faham. Tuan-tuan, kebanyakan mereka yang buat wasiat ni semua tak faham. Tapi ada, dokumen tu ada. Saya tengok, ada. Tapi tuan faham tak apa konten, apa dalam tu punya wasiat? Apa function wasiat itu? Nah, kadang-kadang maaf cakap lah, syarikat-syarikat tu pun, syarikat-syarikat tu lah, tak nak sebut lah, kan sebutkan saya pula yang kena nanti. Syarikat-syarikat itu pun tak explain daripada A sampai Z, apa itu wasiat. Dia tak explain pun. Kalau dia explain, tak cukup masa lah dia. Janji korang masuk je, nak buat wasiat ni? Buat wasiat. Tapi kita faham tak apa terkandung dalam wasiat tu? Ya. Kadang kesian saya tengok. Di desa Tasik sekali, ada syarikat tu datang. Dia kata, siapa nak buat wasiat? Saya dah buat wasiat dah hari tu, Ustaz. Tapi bila saya terang, bila Ustaz cakap macam tu, tak ada wasiat bagi waris, memang tak ada. Dalam hadis-hadis pun tak sebut wasiat kepada waris. Wasiat kepada bukan waris itu sah. Nah, okey, begini. Satu orang hari tu ada meninggal. Satu orang makcik lah. Satu orang makcik ni, dia jumpa saya selepas kuliah surau. Saya tak ingat satu surau tu. Kategori makcik lah, dalam umur baya-baya mak saya. Dia kata, Ustaz, makcik nak tanya sikit. Ini contoh yang saya beritahu tuan-tuan supaya tuan-tuan faham. Wasiat ni apa, hibah ni apa. Okey, begini. Ustaz, hari tu mak saya meninggal. Bila meninggal makcik? Dalam sebulan begitu. Betul? Makcik, mak makcik ni, makcik ada 7 adik-beradik. Makcik seorang aje yang perempuan, lain semua lelaki. Mak makcik ni, sebelum dia meninggal hari tu, dia ada beritahu, dia memang banyak barang kemas. Orang dulu kan, opah-opah kita dulu memang banyak. Kadang-kadang barang kemas dia besar-besar penumbuk tu. Betul tak? Besar, orang-orang dulu. Besar, takkan dia nak pakai. Pakai jatuh tangan kan. Letak dekat tengkuk, ke bawah kan tengkuk. Sebab barang kemas orang dulu memang banyak. So apa makcik ni, apa mak dia cakap pada makcik ni? Dia kata, Alung, mak nak bagi engkau ni barang kemas. Semua barang kemas mak ni, mak nak bagi pada engkau. Ambillah rantai dengan cincin, dengan belian, dengan subang semua sekali. Anggaran dia RM100,000 jugalah. Banyak. So saya dengar pengucapan dia, mak kata begitu, ambillah engkau. Dia tak sebut selepas kematian. Kalau dia sebut selepas kematian, maka itu adalah wasiat. Okey, tak apa. Relax dulu. Okey. Makcik ni, dia kata, katakanlah makcik ni beritahu, okey, Ustaz, hari tu mak sebut, katakanlah dia sebut, mak nak bagi semua ni, selepas kematian mak, maka engkau ambil lah barang kemas ini. Ini adalah wasiat. Ini adalah wasiat. Wasiat ni sah ke tak? Sah ke tak? Tidak sah lah, sebab ahli waris. Dia tak sah. Dia tak sah. Dia tak ada dokumen. Saya cerita sekarang ni, tak ada dokumen. Tak ada dokumen pun susah, ada dokumen susah. Okey, katakanlah makcik ni ada dokumen. Contoh, dia ada dokumen. Dia ada dokumen wasiat. Makcik ada dokumen wasiat tu, mak makcik. Kemudian, selepas kematian, lepas tu mak makcik meninggal. Bila mak makcik meninggal, makcik tunjuk kalau dokumen wasiat makcik tu, mak kami. Maksud adik-beradik semua tengok. Jadi adik-beradik kata, macam mana wasiat ayah ada buat wasiat, mak hari tu ada buat wasiat. Jadi adik-beradik semua tengok wasiat tu,
mereka kata okey tak apalah, kami setuju. Wasiat tu sah tak? Sah tak? Sahlah. Sahlah. Sebab mendapat persetujuan. Okey, andai kata bila makcik ni beritahu pada adik-beradik, kata wasiat dia tak, wasiat ni bapa mak dia aje beritahu. Ha, dia buat wasiat, dia ada tunjuk dokumen wasiat. Tunjuk pada adik-beradik. Adik kata, "Ish, bila masa mak buat ni betul ke, Kak Long ni, Kak Long biar betul." Ha, kalau dia tak belajar pun dia cakap macam itu. Andainya dia membantah wasiat itu, maka dia lebih berhak untuk menang kalau dia lawan dengan wasiat yang ada pada makcik ni. Ha. Sebab apa? Wasiat kepada waris tidak sah. Ha. Boleh faham? Sekali lagi, mungkin tak clear eh. But, situasi ni ramai orang Islam memang ada. Sebab dia orang tak faham. Eh, sekali lagi, okey. Andainya tuan-tuan buatlah, tuan-tuan, puan-puan ada buat wasiat. Ha, ini saya nak buat gambaran bahawa wasiat tu bagaimana. Jangan kita pakat buat wasiat, kita ada dokumen wasiat tapi kita tak faham apa itu wasiat tu. Eh? Okey, andainya macam ni, sekali lagi. Andainya haji lah, saya bagi contoh haji. Haji buat wasiat sebiji rumah kepada anak nombor dua. Dia bukan buat hibah eh, dia buat wasiat. Haji buat wasiat. Nah, adik-beradik yang lain mungkin, anak-anak yang lain tak tahu. Haji buat seorang pada pada anak ni. Ada buat dokumen apa semua. Katakanlah nama dia Pak Angah lah contoh eh, anak kedua. Kemudian bila meninggal saja haji, Angah ni pun keluar kalau wasiat dibuat oleh ayah tadi kepada adik-beradik. Mungkin waris diorang adik-beradik lah, nenek apa semua dah meninggal. Waris diorang semua saja. Katakanlah haji ada berapa orang anak? Ada dua. Tak, lebih sikit lah. Kalau dua tu sikit sangat kan. Ha, kalau dua pun kalau terjadi, dia terjadi juga. Okay, katakanlah empat orang. Yang si Angah ni tunjukkan dokumen wasiat tu. Dia tunjuk dokumen wasiat tu. Kemudian adik-beradik yang lain tu, dia kata, oh ni ini pun pengucapan wasiat ayah dulu. Ayah tak tunjuk pada kami. Itulah Alung Angah pun tak tunjuk dekat korang. Bukanlah Angah terlepas pandang lah sebenarnya. Jadi hari ni Angah nak tunjuk dekat korang, rumah ni ayah dah wasiatkan kepada Angah. Eh? Ha. Andainya ada seorang tak setuju, abang yang sulung kata, "Eh, kenapa Angah buat boleh-boleh tahu? Angah tipu ayah ke? Angah tipu ayah. Ini dokumen ayah wasiat ni." Nah. Katakanlah Alung ini nak fight, dia pergi ke mahkamah, maka pasti Alung ini akan menang. Sebab apa? Sebab wasiat kepada anak tidak sah. Orang tanya saya, "Ustaz, habis dokumen tu untuk apa?" Ha, orang tanya itu soalan. Nah, habis dokumen tu untuk apa? Tuan-tuan kena faham. Dokumen wasiat tu dia ada kolom yang last sekali. Kadang-kadang orang tak pasal hari tu, "Ustaz ni ha dokumen tu." Saya kata kau baca kolom yang last, persetujuan tu. Dia ada baca, "Wasiat ini sah. Pembahagian ini sah tertakluk kepada persetujuan ahli waris." Ha, kena faham tu. Kalau tak bersetuju ahli waris, maka dokumen itu boleh masuk bakal sampah. Ha, ini ramai orang Islam tak faham. Ramai ada, memang ada kan saya tunjuk. Tapi kena tengok, sebab bila saya dengar, diorang macam, "Oh ya Ustaz, balik nanti saya tengok." Saya tengok memang betul Ustaz cakap. Saya terlepas pandang, saya tak tahu. Mana orang tak tahu tu, diorang kata okey lah semua. Kan? Diorang kata tak apalah kami bersetuju. Jadi sah lah. Mungkin sama ada dia tak setuju, dia tak faham wasiat tu sendiri. Kalau dia faham, dia fight balik. Ha, tapi diorang dah setuju, maka wasiat tu sah. Itu maksud dia. Eh, sebab itu, wasiat kepada bukan waris, wasiat kepada waris ni, kena tengok dia ada klaus yang menyatakan wasiat ini tertakluk kepada persetujuan. Itu wasiat kepada waris. Sebab dalam Islam, tidak ada wasiat kepada waris. Boleh faham? Eh? Ha, sebut sedikit. Okay. Sebab itu ramai juga orang Islam ni buat wasiat kepada waris, kepada anak. Sebenarnya itu sebagai orang tanya saya, "Ustaz, jadi dokumen tu untuk apa?"
saya kata dokumen itu adalah merupakan sebagai rujukan saja. Faham tak? Rujukan saja untuk menyenangkan. Mak, ayah buat rujukan. Dah siap. Ayah dah beritahu dah sekian-sekian. Katakanlah ayah tu dulu tak pernah dengar pasal hibah. Kan? Dia buat wasiat sebiji untuk memudahkan. Jadi ayah dah tengok, ayah dah susun dah. Ini Kak Ngah punya. Ini Alung punya. Ini Alang punya. Okey, macam mana? Terpulang pada korang semua. Kalau tak bersetuju, kita buat lain lah. Itulah Alung, rasa Alung tak rumah banglo tu sebab Alung dulu yang beli tanah apa semua nak bina rumah banglo. Tak apa, tak ada masalah. Boleh aja. Bukanlah wasiat itu kena buat. Bukan. Tuan-tuan, ini kita tak faham. Tetapi, kalau wasiat bukan kepada waris, adalah sah. Itu nak tentang pun fikir 10 kalilah. Memang kita akan kalah. Tapi nak tentang wasiat yang dibuat oleh adik-beradik kita, katakanlah kita tak setuju wasiat itu, maka kita bila tentang, insyaAllah kita akan menang. Kalau dia tahulah syarat-syarat tu. Sebab mahkamah pun akan tengok. Memang wasiat ini, kalau tengok kolom yang bawah tu, orang tak baca selalu. Kolom yang bawah tu, dia tertaluk kepada persetujuan waris. Inilah wasiat. Ada persoalan berkenaan dengan wasiat kepada waris sebelum saya teruskan? Nampak macam marah je. Kan? Serius je. Nampak macam nak kena je ustaz ni kan. Boleh? Tak faham tanya, tak apa. Tak ada protokol apa. Tak faham tanya. Rugi tuan-tuan. Tak faham, kita dah buat wasiat penat-penat, kita bayar. Tiba-tiba, ya tuan. Okey. Okeylah, contohnya ada surat tu, wasiat tu. Okey. Contohnya kalau untuk first time, ayah keluarga setuju, waris setuju. Okey. Tiba-tiba lah, mungkin setahun lepas tu, tak setuju. Okey. Bagus soalan ni. Soalan ni pun banyak saya dapat. Memang, pertemuan pertama, tak kira lah pembahagian ke wasiat ke apa, katakanlah tuan ni cakap, memang banyak kes ni. Saya cerita kes saya lah ya tuan-tuan, saya terang. Ada satu kes di Ampang. Satu orang perempuan jumpa saya. Dia kata, "Ustaz, saya kata arwah dah meninggal lah, okey. Permohonan pusaka semua dah buat dah." "Dah buat dah ustaz. Pembahagian dah buat dah." Maksudnya abang ini bersetuju nak bagi rumah tu pada Kak Long, abang yang tua. Lepas kami buat apa semua, dah okey, dah tukar nama dah. Dah tukar nama dah ustaz. Dah tukar nama. Tiba-tiba setahun lepas itu, abang ini jumpa adik-beradik kami menuntut hak dia untuk ambil balik rumah tu. Macam mana nak buat tuan? Tak kekurang hajar nama dia. Sebab bagi saya, perjumpaan yang pertama itulah first and last. Tapi apa isunya di sini? Apa isunya di sini? Isunya di sini, bila mana kita tidak ada dokumen perjanjian tu. Faham tak? Dokumen perjanjian tu tak ada. Sebab itu dokumen perjanjian ni penting. Bila dokumen perjanjian ni penting, bila mana, bila perjumpaan yang pertama tu, okey, setuju tak rumah ni nak bagi Kak Long? Semua sign. Tapi kita tak pernah buat pun, betul tak? Sebab kita beranggapan adik-beradik kita semuanya orang baik. Kan? Tapi bila jadi kes macam tuan ni tadi, kan? Bila mana contoh wasiat ni tadi, memang wasiat tu saya cakap tadi, memang kalau ikutkan tak sah, kan? Tetapi bila dah jumpa pada waris-waris, tuan, diorang sah, diorang bersetuju kan? Diorang bersetuju. Jadi itu first and last. Dia tak ada dua kali tahun depan tuntut balik, tak boleh dah. Kan? Bila semua dah okey, semua setuju. Tapi ada dokumen, tak ada dokumen kan? Cuma dokumen wasiat tu aja kan? Dokumen wasiat tu dia bila dah sah, tapi dalam dokumen wasiat tu tak ada menyatakan bahawa persetujuan. Cuma dalam kolom tu aja. Tetapi persetujuan adik-beradik kita tak ada. Betul tak? Kita tak ada pembuktian. Macam mana nak kata diorang ni setuju? Sebab itulah dia berani untuk tuntut untuk kali yang kedua. Sekejap. Ada soalan? Bukit?
Dosa memang berdosa lah. Berdosa. Memang berdosa. Ya, sebab sebab dia dah buat, dia dah bersetuju masa tu. Dia tak boleh tarik balik dah. Kalau tarik balik tuan-tuan, in case jadi main-main. Dia jadi sampai, saya pernah dapat kes 3 kali. Dia jadi main-main, mengada-ngada. Hari tu kes di Bandar Tun Razak ada satu. Perempuan tu menangis depan saya. Ada suami depan dia lagi. Kata ustaz, permulaan pertama tu saya memang beli rumah ni. Jadi saya bersetuju nak bagi diorang RM10,000 seorang. Dia bagi RM10,000. Cukup tahun pertama, tahun kedua, diorang minta lagi ustaz, lagi RM5,000. Dia kata itu merepek. Habis kau bayar? Dia, puan bayar? Dia kata, ustaz saya bayarlah ustaz, diorang desak saya. Buat apa kau bayar? Saya kata, ada buat perjanjian tak masa tu, masa sign tu, untuk setuju menyerahkan RM10,000 ni? Tuan-tuan, kita anggap ni adik-beradik kita kan, apa perlu dokumen kan? Kita rasa okey lah, bayar, bayar begitu je lah. Saya kata, puan buat kesilapan yang besar sebenarnya. Sepatutnya masa serah RM10,000 tu, maka inilah tuntutan yang terakhir. Tak ada lagi tuntutan. Sebab itu dia akan tuntut lagi. Bukti tak ada. Dia kata apa? Reason dia. Reason dia apa puan? Dia nak tu. Reason dia, rumah itu telah naik. Harga dah naik. Tak ke bengong tu? Kan? Harga dah naik. Harga dulu dah lain. Dia kata apa macam itu? Kalau macam itu sampai 10 tahun kau akan minta. Tiap-tiap tahun kau minta. Sebab tak ada dokumen. Tak ada dokumen. Macam mana nak buat? Kita terpaksa bergaduh lah. Yang puan ni, dia tak nak bergaduh. Adik-beradik, adik-beradik dia ada dah 2-3 orang juga. Tapi kalau 2-3 orang, bagi RM10,000 seorang, RM30,000, RM40,000, tak kebala namanya. Betul? Macam inilah, macam kes tuan ni tadi, sepatutnya dia tak boleh minta. Kalau minta, yang harta, harta apa? Harta taklih ke harta alih? Harta taklih, macam rumah. Katakanlah rumah, kalau rumah tu bila dia dah setuju, rumah tu dah bertukar milik dah, dia tak boleh tuntut dah. Kalau rumah dah bertukar milik, tak boleh sampai mati pun tak boleh tuntut dah. Kecuali rumah, kecuali harta-harta yang taklih macam cash kan, macam wang simpanan tu, mungkin dia boleh tuntut lagi. Tapi dah bagi, kau nak tuntut berjadahnya, memang tak boleh lah. Memang tak boleh. Tapi ada kes ni, bukan ada, memang banyak kes macam ni. Tak puas hati. Sebab itu masa permulaan perjumpaan itu, saya bagi tahu, kalau saya yang handle lah, kalau diorang jemput saya, okey ustaz, ustaz tolong bagi tahu ni macam ni, kita, saya akan buat satu surat perjanjian. Okey. Ini mengatakan, ataupun saya rakam. Ada rakam tak macam tu? Tak ada kan. Sepatutnya rakam. Masa perjumpaan tu saya rakam. Kalau saya rakam. Itu nombor dua lah. Pertama, dokumen. Yang kedua, rakam. Sebab kalau diorang tuntut balik selepas itu, kau tengok kau dah sign, kau tengok kau bersetuju, saya pun dah beritahu hari itu, diorang tak boleh nak datang mengada-ngada lagi. Katilah benda ni jadi merepek, dia jadi main-main. Ikut sedap dia. Oh, hari ni semalam aku setuju, besok aku tak setuju. Apa kejadah macam itu? Kan? Tak betul lah. Tak boleh. Nanti akan jadi macam itu tuan. Bagi saya, kalau kali kedua, tak ada makna lagi. Kecuali kes di mana adik-beradik ni redha. Faham tak redha? Mereka ni kata, kalau abang nak minta balik, tak apalah, kita buat kita buat perjumpaan kali kedua. Kalau mereka setuju, tu lain cerita. Tapi pernah tak jadi? Saya kata tak pernah lagi buat perjumpaan kali kedua. Tak pernah. Tetapi bukan tak ada. Adalah kes di mana diorang buat perjumpaan kali kedua, mereka ni membenarkan balik semula buat. Tu tak apa. Tapi harta tu dah bagi-bagi, terpaksa keluar balik. Ataupun diorang adjust-adjust, saya tak tahulah, rumah tu kembali kepada kakak ke. Kalau diorang bersetuju, tu lain cerita. Tetapi perjumpaan yang pertama itu adalah first and last. Ataupun perjumpaan pertama tu tak confirm lagi, kita akan buat perjumpaan kedua. Itu lain cerita. Ada juga di mana perjumpaan pertama tu ada beberapa waris ni tak ada, ataupun ada beberapa waris ni belum ada yang mereka tak sedia. Okey, kita buat perjumpaan ni kali kedua pun ada, itu tak ada masalah. Tetapi bila keputusan itu telah dibuat pada masa perjumpaan pertama, maka itu first and last. Ketidaknya nanti dia akan minta lah, mengada-ngada nak minta, oh rumah dah naik harga. Kepala hangguk macam tu kan, maaf cakap lah. Jadi tak boleh. Benda tu jadi main-main. Isteri ni menangis saja kat puan, salah kita lah. Sepatutnya puan kena buat satu perjanjian.
Ya, tapi orang dulu bila cakap mana ada perjanjian adik-beradik. Ha, mana ada perjanjian kita? Ada perjanjian dulu. Dulu tak apa, kita reda kan. Bapak kita bagi Munah ambil tu rumah tepi tu. Rumah dah sengit sebelah tu kau ambil. Rumah banglo tepi tu Abang Long. Semua kata, ya ayah kami setuju. Setuju je, tak ada masalah. Tak ada pertentangan. Alhamdulillah lah. Andainya, tapi kita tak tahu dalam hati diri masing-masing. Mereka ni tak setuju depan ayah aku tak susah nak cakap lah. Ayah dah bagi tu tapi dalam hati aku, aku dapat rumah sengit sebelah. Dia cakap macam tu. Faham tak? Boleh tuan? Ya tuan, tadi soalan. Oh dah tadi kan? Okay. Boleh. Ya tuan. Okay. Bagus soalan. Tak apalah, terkeluar sikit daripada wasiat, tak apa. Saya jawab soalan tu. Ini dipanggil faraid yang dipanggil munasakat. Ataupun dipanggil munasakat ni berlapis lah. Tetapi soalan tuan tadi, dia meninggal serentak. Betul kan? Okay. Katakanlah macam ni. Katakanlah Abang Mi bawa kereta pergi kerja. Bawa kereta lah dengan isteri dia. Contoh Abang Mi, jangan marah pula. Saya pun meninggal juga nanti. Semua orang meninggal. Contoh. Kan? Abang Mi bawa kereta pun dengan isteri. Isteri duduk sebelah. Potong double line. Pop! Contoh. Pop! Tak lepas. Langgar orang. Dua-dua meninggal. Apa perkara pertama yang pegawai perubatan tu kena tahu? Dia kena pastikan siapa dulu mati. Inilah cerita dalam kisah Piramli, Munah kedua yang mati. Tuan-tuan, Piramli dia ada mesej. Kita bukan tahu pun. Sebab masa tu adalah penting. Time tu penting. Andainya semasa berlaku tu, pegawai perubatan tu dia akan tanya, ataupun pegawai siasatan tu dia akan tanya, siapa yang meninggal dulu ni? Suami ke isteri? Kalau suami yang meninggal dulu, kami nampak suami dah meninggal dah, tapi isteri dia masa tu hidup lagi. Bila bawa ke dalam ambulans, isteri dah meninggal. Saya belum jelaskan yang serentak. Saya beritahu yang katakanlah Abang Mi meninggal dulu. Kalau Abang Mi meninggal dulu, isteri ni dapat usaha tak? Dapat. Sebab dia meninggal kemudian. Isteri dapat usaha. Tetapi dia dah meninggal, siapa yang dapat? Waris dia. Anak-anak dia. Mak ayah. Isteri ni dapat. Isteri punya portion tu, mak ayah isteri dapat. Anak-anak dia semua dapat. Faham eh? Sebab apa, kemalangan tu, walaupun satu detik, pap meninggal. Tak sampai dua saat, pap, isteri meninggal. Isteri tu tetap dapat harta pusaka. Dia meninggal kemudian. Sebab itu kalau kita ada kematian, contohnya pusaka arwah ayah meninggal, besoknya isteri meninggal, pusaka suami belum diselesaikan, isteri dah meninggal, ini dipanggil munasakat. Kena hati-hati benda macam ni. Sebab apa, kena buat betul-betul teliti, selesaikan yang pertama baru selesai yang kedua. Okey, itu bukan soalannya. Itu saya nak beritahu, masa tu penting. Kita tengok kematian, kita tengok tarikh lahir kita tengok tarikh lahir bila. Tarikh saja. Tapi masa kita lupa. Kadang-kadang kita tahu kan, pukul 12 malam kita lahir. Tapi kematian tu, kita terlepas pandang yang masa tu. Pukul berapa dia meninggal. Dalam faraid, benda tu sangat penting. Sangat-sangat penting. Okey. Seandainya, bila berlaku kematian tadi, maksudnya Abang Mi meninggal, orang tu, isteri pun sama-sama lah. Sama-sama dah tak bernyawa. Contoh Abang Mi, contoh. Pak. Perubatan kata pun, sama-sama meninggal ni. Siapa yang dapat pusaka? Abang Mi dapat tak? Tak ada. Isteri dapat tak? Tak ada. Siapa yang dapat? Waris-waris mereka berdua. Faham tak? Siapa waris mereka berdua? Kalau Abang Mi ada mak ayah, mak ayah dia pun dapat. Mak ayah dia. Kemudian kalau isteri punya mak ayah, isteri mak ayah pun dapat. Anak-anak dia. Kalau tak ada waris, kalau tak ada anak, zuriat, adik-beradik akan masuk campur juga.
mereka berdua. Jadi pusaka tu dia kena combine dua lah. Maksudnya kita selesaikan suami ni punya, kemudian isteri ni punya. Waris dia orang lah, bukan dia orang, waris dia orang. Kematian dia orang. Tapi mereka untuk mewarisi antara satu sama lain tu tak ada. Mereka berdua meninggal, waris-waris mereka yang akan. Itu maksudnya. Tuan boleh? Ha. Jadi kalau sebab itu kematian ni sangat penting. Berlaku sekejap, walaupun bayi itu ada dalam kandungan 2 hari. Pap, so, bila kematian ibu dia, tiba-tiba bayi ni ada masih hidup lagi. Maksud bayi ni dia berhak mendapat pusaka daripada ibu dia. Ha, kematian tu kena tengok. Ya, kebanyakan orang Islam ni lupa bahawa kematian, oh dia ni dah meninggal dah. Kadang-kadang saya tanya, bila dia meninggal? Oh, masa arwah meninggal, lepas arwah meninggal, dia meninggal. Dia dapat. Jangan kata dia tak dapat. Dia dapat. Tetapi dia dah meninggal, bukan maksud dia tak dapat. Siapa yang dapat? Waris dia, isteri dia, anak-anak dia dapat, berhak. Sebab itu kalau kita lambat buat pusaka, benda ini kita akan hadapi. Kita tak buat, belum buat perjumpaan, siapa lagi? Oh ni abang dah tak ada dah. Kita nak panggil siapa? Panggil anak dia 10 orang. Tuan-tuan, nak panggil 10 orang lagi. Panggil isteri dia. Dia jadi bercambah-cambah. Tu lagi susah. Sebab mereka ni ada hak kat atas satu pusaka tu. Boleh Tuan Lebih sedikit. Ada lagi? Sebelum saya teruskan lebih sedikit. Sempat lagi. Buat apa nak berhenti ni? Besok kerja. Ni bukan hari Sabtu ke hari Ahad ni. Selalu saya Sabtu Ahad lah kena. Itu memang saya lajak tu. Ya, tapi hari ni minta maaf lah. Saya tak boleh lajak ni. Besok kerja kan? Saya sampai pukul apa Mi? Pukul 9. 9 lah. Saya kena tanya dulu. Sebab selalu saya ceramah Sabtu Ahad. Minggu ni berkena hari Selasa. Jadi insyaAllah lah. Okay. Boleh? Nak stop dulu ke? Ataupun nak stop pukul 9? Soalan. Lagilah panjang nanti. Macam mana? Okay, saya terangkan yang nombor 4 punya. Dia ada 2 lagi. Saya terangkan yang nombor 4. Wasiat kepada bukan waris, Saya terangkan sekejap, Okay. Wasiat kepada bukan waris ni sah ke tak? Inilah wasiat sebenarnya. Wasiat inilah yang sebenarnya yang tidak boleh orang cabar. Wasiat kepada bukan waris. Inilah sebenarnya wasiat dalam Islam. Dia bukan waris. Siapa yang saya sebut tadi? Anak angkat, anak susuan, anak tiri. Katakanlah kita nak bagi kepada anak sedara. Anak sedara ni dia tergolong dalam 25 golongan faraid. Dia ada 25. Tetapi kalau masa kematian tu anak sedara ni dia dihijab, dia tak dapat lah, kita boleh bagi wasiat pada dia. Macam tu. Walaupun dia ni tergolong dalam 25 golongan faraid. Saya pun belum terangkan 25 golongan tu. Tak apalah, akan datang. Maksudnya kalau walaupun dia ada dalam 25 golongan tu, tetapi bila kematian tu memang kita tahu memang dia tak akan dapat, maksud kita boleh buat wasiat. Dia bukan waris kita. Wasiat ini adalah betul, dan wasiat ini tertaruh pada 1/3. Wasiat ni yang saya cakap betul tadi. Tertakluk pada 1/3. Dia ada akta dia, wasiat kepada bukan waris ni. Dia memang wasiat betul. Macam wasiat yang saya cakap tadi, ada satu dokumen. Wasiat ini bila berlaku kematian, katakanlah kita bela seorang anak angkat, kita bela seorang anak angkat. Anak angkat, kadang-kadang kita bela anak angkat ni, lepas itu ramai kan, ada dapat 6 orang lagi. Okey. Bila berlaku kematian pada bapa angkat ni, so, waris-waris anak-anak dia semua berkumpul. Dia kata tak boleh kau anak angkat, kau tak dapat apa. Memanglah dalam ni, tetapi anak angkat ni dia keluarkan wasiat yang dibuat oleh ayah. Ayah ada buat wasiat pada aku. Mungkin katakanlah rumah ada 10 biji. Kalau 10 biji, sebiji bagi anak angkat cukup tak 1/3? Cukup. Jangan kita terlepas pandang. Tadi saya cakap 1/3 kalau rumah harta tu sebiji je. Kalau harta tu banyak, campur lagi ada 3 juta. Sebiji rumah, lepas tak? Lepas lah. 1/3 daripada 2 juta. Jadi rumah sebiji tak ada hal lah. Betul tak? Jadi mungkin satu orang kaya kan. So dia beritahu wasiat ini. Ada arwah ayah dia buat wasiat pada saya, abang-abang. Ini wasiat dia.
Bila ada wasiat tu, maksudnya wasiat itu sah. Tidak boleh dibantai. Walaupun dia tak setuju. Tak boleh. Dia nak lawan, pergi mahkamah, kita tengok. Wasiat itu ada sempurna. Sebab apa? Ini adalah anak angkat dia. Anak angkat dia sah wasiat itu. Itu wasiat yang sah. Sebab kepada bukan waris. Korang waris-waris dia, korang tak berhak menerima wasiat. Tetapi wasiat dia ni sah. Ada sign, ada akad dia, apa semua. Maka wasiat itu menjadi betul. Nak lawan, pergi mahkamah. So rumah itu dia dapat. Inilah wasiat yang sah. Kalau kata dia nak bagi lebih lagi, kata tak apalah, kami bagi lagi wang tunai, tak ada masalah. Boleh aja, walaupun dia dapat sebiji rumah dan 1/3 tu kan, betul tak? Jadi dia kata nak ambil lebih, tak boleh. Tapi kalau adik-beradik kata, tak apalah, bagilah pada Abang Long ni, dia bukan daging kami, tapi dia macam adik-beradik kami. Kami dah sehidup semati dengan dia. Jadi tak apalah, kami bagilah RM500,000 lagi dekat dia. Boleh tak? Boleh. Kalau tak boleh, kalau mereka tak setuju, tak boleh bagi. Tetapi mereka mengizin, membenarkan persetujuan tu berlaku, maka RM500,000 tu boleh kita bagi dia. Walaupun benda tu lebih daripada 1/3. Boleh? Ada soalan? Sekian, saya tutuplah, insyaAllah. Ada dua lagi wasiat yang perlu kita tahulah. Tapi yang penting, wasiat kepada bukan waris, itu perlu kita tahulah. Kadang-kadang orang Islam wasiat kepada waris pun kena faham juga konsep dia di situ. Bukan saya tak nak bagi tuan-tuan takut nak buat wasiat, tidak. Kita boleh buat wasiat, tetapi wasiat itu sebagai pesanan aja, rujukan aja. So kita tak faham. Bila berlaku kebetulan waris-waris tu semua dah belajar semua, dia tentanglah. Kita ni terkaruk-karuk, kita tak faham. Kenapa wasiat dia orang tentang? Sebab kita tak faham. Dia orang dah belajar, dia orang tahu wasiat tu tak sah. Kalau kami tentang, maksudnya wasiat tu buang tu bakar sampah. Maksud dia orang betul. Pergi mahkamah pun mahkamah akan menangkan dia orang. Sebab itu wasiat yang tak sah. Sebagai rujukan saja. Benda-benda ni yang perlu kita tahu. Sebab kita ni nak buat wasiat, semua pakat buat nak wasiat. Nak buat hibah, semua pakat nak buat hibah. Tapi apa function hibah tu, apa function wasiat tu, apa beza dia, yang perlu kita tahu. Akan datang memang setiap hari ada je orang yang akan buat. Setiap hari kematian memang hari-hari. Dalam satu hari ni berapa puluh, berapa ratus orang yang meninggal dalam dunia. Setiap hari orang meninggal. So setiap hari itulah kita akan bergelumang, kita akan menghadapi ilmu ni. Kita sama ada kita akan menghadapi ilmu pembahagian pusaka, faraid, kemudian wasiat, hibah. Bila kita tak faham ni, habislah kita. Kesian waris-waris yang kita tinggalkan, isteri kita. InsyaAllah ada soalan. InsyaAllah saya akan sambung lagi lah. InsyaAllah saya buka soalan lah. Dia malu, dia pemalu sikit. Malu, okey. Dia malu kan? Kalau tak buat hibah, mesti ada 10 harta. Kalau kurang dari 10, tak boleh buat hibah. Bukan saya tahu. Ada orang tanya saya. Dia orang kaya ni? Dia orang kaya. Dia jutawan ni? Ketelok buat hibah dengan saya lah. Harta banyak kan? Okey. Hibah ni, kalau dia tak berharta sekalipun, dia ada motor buruk. Contoh motor yang orang kata motor bulat tu, apa, motor Honda 70 dulu yang biasa atuk-atuk kita pakai dulu. Oh, itu legend punya Honda tu. Ingat lagi tak Honda 70 motor bulat tu? Siapa Haji mungkin tahulah kan, motor tu. Oh, itu legend punya motor tu Honda. Katakanlah dia kata aku nak buat hibah untuk motor tu je, boleh ke tak? Boleh. Tak semestinya kau ada 30 harta, 30 kereta, 30 rumah, tak. Sebiji rumah, sebiji kereta tu pun kadang-kadang bila tak buat hibah, bukan saya nak suruh buat hibah tu, tak, tidak. Bila kita ni, sebiji rumah tu, contoh sebiji rumah, kadang di Bandar Tun Razak, kan? Sebiji rumah, bergaduh. Pakcik, anak perempuan, isteri bergaduh. Kadang-kadang ada berbelas-belas. 8 pakcik, contoh saya bagi, 8 pakcik, anak perempuan 6, seorang isteri. 15 orang nak rebut sebiji rumah.
Kalau kita kata sebiji rumah tak boleh lah, kena 10 biji, parah lah kan, tak boleh nak biar hibah. Tak kisah, hibah ni tak ada limit. Buat kecil pun boleh, buat yang besar pun boleh, tak buat langsung pun boleh. Tapi kita kena faham, bila kita berlagu situasi-situasi yang saya terangkan 10 golongan kita berada di situ, kita kena faham. Bila aku ada benda, aku boleh anak angkat. So bila aku meninggal besok, aku anak angkat aku sayang, satu sen dia tak akan dapat harta aku. Walaupun dia jaga aku masa aku uzur pun, dia basuh berak aku, dia beli nasi, dialah sarungkan, mandikan aku. Aku dalam keadaan aku terketar-ketar, tiba-tiba kematian dia, satu sen kita tak bagi pada dia, sebab dia anak angkat. So apa perkara yang baik untuk buat adalah hibah ataupun wasiat. Wasiat 1/3 je, kan? Jadi kalau kita kata baiklah aku buat hibah pada dia, boleh. Jangan kita buat, ada orang buat hibah dia ada niat lain, tu tak boleh lah, berdosa. Kita buat hibah ni untuk memudahkan. Contoh kita ada anak angkat, contoh kita tak ada zuriat, apa perkara yang boleh baik, baik buat hibah. Dia macam wasiat juga, tapi wasiat ni kepada bukan waris. Jadi hibah kepada semua orang boleh, tak ada masalah. Boleh, insyaAllah. Ada lagi? Kalau tak ada lagi, saya sambung balik lah. Semua dapat paket ni. Ada lagi soalan? Nah, soalan berkenaan faraid pun tak apa, sebab tadi semua dah tanya kan. Ada lagi? Tak ada kan? InsyaAllah. Semua nak kerja besok lah. Saya pun minta maaf. Cuma, Abang Mi ada soalan? Ada lagi soalan? Ya. Puan, Muslimat? Tanya lah. Tak apa. Apa dia? Abang Mi, bagi mic. Last lah soalan. Apa saja, faraid ke, harta pusaka ke, harta sepercarian ke? Waalaikumsalam. Sekejap, sekali lagi. Okay. Dia begini, harta hibah dia berlaku serta-merta kecuali kalau dia buat hibah bersyarat. Macam puan ni tadi, dia buat, mungkin dia buat hibah bersyarat, saya rasa hibah bersyarat. Hibah bersyarat ni maksudnya, katakanlah rumah tu memang dia nak bagi pada anak dia, dalam masa yang sama rumah tu masih disewa kan, betul? Puan? Rumah tu mungkin disewakan dekat orang apa semua kan. Okey. Sebenarnya kalau ikutkan, dia boleh sewa rumah tu masih boleh diambil oleh yang pemberi tadi. Dia masih boleh sebab dia belum berlaku. Walaupun pada zahirnya hibah itu telah berlaku, tetapi kalau hibah dipanggil hibah rubba, hibah bersyarat ni maksudnya pindah milik belum berlaku. Bila dia akan berlaku? Bila kematian si pemberi hibah tu sendiri. Betul? Puan? Maksudnya sekarang ni katakanlah sewa tu masih boleh dibagi lagi. Maksudnya sewa tu masih tetap menjadi milik pemberi hibah tu. Dia sepatutnya pada masa buat perjanjian hibah tu, kita kena beritahu segala sewa ni sebelum kematian, maksudnya dia masih menjadi milik pemberi hibah. Dia patutnya kena beritahu masa-masa buat hibah tu sendiri. Kena beritahu bahawa rumah ni masih disewa, memang saya nak bagi pada anak. Okey, dalam in between tu, maksudnya sebelum meninggal tu, sewa itu tetap menjadi milik pemberi. Dia belum jadi milik anak lagi.
Bila akan menjadi milik penuh kepada anak? Bila berlakunya kematian si pemberi hibah, bapa tu sendiri. Maksud sewa tu, pemberi hibah boleh buat apa-apa. Sama juga kalau kita nak hibahkan simpanan. Katakanlah CIMB kita, contoh di bank CIMB kita ada RM100,000. Kita tak mention berapa jumlah harga dekat situ. Dia ada RM100,000, kita kata RM100,000 akan dihibah. Tak. Kita akan beritahu berapa portion dekat situ. Kata 100%, kita kata. Jadi CIMB itu bukan maksudnya kita tak boleh gunakan duit itu. Tak. Pemberi hibah masih boleh menggunakan duit itu lagi. Sehinggalah kalau kematian dia, apa yang ada di dalam bank itu, itulah yang dihibahkan. Katakanlah ada RM2,000 itulah yang akan dihibahkan. Sebab itu masa buat perjanjian hibah tu kena faham juga. So kita kena beritahu anak kita, duit ni macam ni, macam ni. Dia tak letak, kita tak letakkan berapa nilai dia. Kita letakkan portion dia 1/2 ke, 1/4 ke, ataupun 20% ke. Sebab apa? Kalau kita tetapkan RM100,000, kena ada dalam tu RM100,000. Tapi kita nak guna duit tu macam mana? Tak boleh lah. Jadi kita tak tetapkan harga, tapi kita beritahu bahawa duit ni yang mana yang ada saja selepas kematian kita, itu saja yang kita hibahkan kepada anak ni. Maksudnya katakanlah kita dah guna duit CIMB kita tinggal RM10,000. Maksud RM10,000 itu sajalah yang untuk dihibahkan saja. Sama juga yang rumah ni tadi. Rumah ni tadi maksudnya semasa buat hibah tu kita kena beritahu rumah sewa ini masih lagi tetap menjadi milik si pemberi hibah sebab dia masih hidup. Dia boleh bagi pada siapa-siapa yang dikehendaki. Tetapi bila meninggalnya si pemberi hibah ni tadi, si penerima tadi, anak ni tadi, dia akan menjadi milik dia sepenuh. Maksudnya sewa dia apa semua dia punya. Sebab rumah itu menjadi milik dia. Boleh? Boleh paham? Ada keliru ke apa? Boleh tanya? Boleh? Itu maksud dia. Bukan masa kita hibahkan benda tu maksudnya, kita tak boleh pakai. Tak. Kalau macam tu kita nak hibahkan wang tunai, teruk lah macam tu. Kita dah nak bagi, aku dah bawa hibah, aku tak boleh nak bagi dah. Payah macam tu. Tak. Kita sebutkan saja masa aku meninggal besok, segala yang ada di dalam simpanan aku ataupun rumah aku ni, maka itulah benda yang dihibahkan. Boleh eh? Ada soalan lain? Boleh puan eh? InsyaAllah. Ada lain? Anak mati dulu. Okey. Atuk dia hidup dalam belah. Bila atuk dia meninggal, pakcik-pakcik pun jadi lagi. Okey. Cucu tu boleh? Tak dapat. Cucu tak dapat. Cucu ni kalau dia dapat bila mana anak datuk tak ada. Faham tak? Tetapi kalau anak datuk tu ada, katakanlah masih ada yang dah mati tetapi dia masih ada seorang anak dia. Maksudnya cucu ni tak akan dapat. Cucu ni tak akan dapat. Sebab cucu ni dihijab oleh anak-anak datuk. Itu maksud dia. Kecuali kalau mereka ni tak ada, mungkin ada portion dekat cucu juga. Tapi kita kena tengok yang lain-lain. Katakanlah anak-anak dia semua dah tak ada. Cucu dia ada, tapi kena tengok waris-waris lain. Bapak sedara, anak sedara, cucu dan sebagainya. Dia ada bila mana cucunya ada masa yang dia dapat, ada masa dia tak dapat. Cucu pun kena faham daripada anak lelaki saja. Anak perempuan tak ada. Kalau Abang Mi ada anak lelaki kan. Anak lelaki tu dia ada anak dan itu dia berhak dapat. Sebab itu anak lelaki. Tapi kalau anak perempuan, kita ada anak perempuan, cucu-cucu daripada anak perempuan tu tak kira lah lelaki ataupun perempuan, maka dia tidak mewarisi. Dia bukan waris. Dia cuma yang anak lelaki saja dapat. Anak lelaki tu sama dia tak kira. Anak lelaki tu cucu dia perempuan ataupun lelaki, tetapi daripada anak lelaki dia memang waris. Dia tetap dapat. Tapi bukan dia ada situasi lah yang dia dapat. Bila mana tak ada waris-waris yang menghalang dia, menghijab dia, macam ada anak tak boleh lah. Kalau datuk ni masih lagi anak, kecuali kalau dah tak ada anak atau boleh cerita. Dia berhak, dia ada cara dia panggil penghijaban. Sama juga macam adik-beradik tadi kan. Adik-beradik ada dia dapat, ada dia tak dapat, betul tak? Dia adik-beradik tak dapat bila mana kita ni ada anak lelaki. Adik-beradik dapat bila mana kita ada anak perempuan saja. Macam itulah contoh dia. Sebab itu adik-beradik ni optional lah. Adik-beradik, cucu, pakcik,
anak saudara, sepupu di sebelah lelaki, ini semua optional. Adik-beradik pun optional juga, pilihan. Sama ada dia akan dapat ataupun sebaliknya. Eh, boleh tuan eh? Okey. Ada lagi? Tadi ada nak tanya tadi. Puan ada nak tanya tadi? Ah, dia bisik-bisik tu. Abang ni last. Yang dah bisik-bisik tu kang, tak buah hati kang. Kau WhatsApp tengah-tengah malam kan apa kau? Bulan depan. Okey. Last bagi abang ni. Okey. Sebenarnya saya tak suka nak cerita berkenaan dengan bayaran, tak kena kan. Ha, tapi tak apalah dah tanya. Okey. Sebenarnya tak apalah, saya beritahu ajalah. Okey. Dia kalau sebiji rumah murahlah. Murah. Dah 1000 lebih ajalah untuk seumur hidup. Sebiji rumah ataupun maksudnya aset yang tak alih. Sebiji rumah dan semua harta-harta yang alih. Faham tak? Harta yang tak alih, sebiji, katakanlah sebiji rumah ke ataupun sebiji tanah, sebiji aja. Kalau sebiji rumah dan harta yang alih ni, harta yang alih bank-bank apa semua ni, lebih pun tak apa. Jadi kita tengok harta yang tak alih. Harta tak alih, katakanlah kita nak bagi rumah. Ramai juga orang kita nak hibah sebiji rumah, kita cas sebagai nak riga sampai 3-4 ribu. Saya kata mengarut lah. Orang nak hibah sebiji rumah aja. Kalau sebiji rumah murah lah. Ada juga company-company yang buat. Tapi saya cerita berkenaan dengan saya punya ni lah. Saya ambil yang murah. 1000 lebih dah. Ada orang ambil sebiji rumah dalam 3-4 ribu ada. Kalau lawyer, tak boleh sebut kan. Kalau ni, lagilah tinggi. Kalau lebih, maksudnya kata kita macam abang Mi, dia ada 4 biji rumah. Contoh, dia nak hibah. Contoh. Jadi itu lain. Itu paling tinggi pun 2004. Dan lebih. Lebih 10 biji ke tak apa. Dia 2004. Itu je. 1000 lebih dengan 2004 tu je. Sumber hidup. Tak bayar. Tetap ada setengah orang dia bayar kan. Tetap bulan bayar. Ada setahun sekali pun bayar. Bagi saya tu, saya nak cakap merepek pun tak sampai hati lah kan. Patutnya sekali sumber hidup je. Dan dia seumur hidup sampai kita meninggal. Dia tak ada tambah-tambah, tak ada. Kalau ada tambah harta lain, itu lain cerita lah. Kita nak masuk lagi kan. Kita dapat pula macam abang Mi, dapat kereta baru ke, dia nak masuk lagi. Kereta Galpaya ke apa kan. Rumah lagi kan. Tapi bini tak boleh hibah lah. Bini tak boleh. Kan? Cuma harta saja. Bini hibah parah lah. Kan? Gurau ya abang Mi. Boleh tuan? Dah 1000 lebih lah kalau sebiji tu. Kalau lebih pun 2004 je. Sampai 10 biji pun tak apa. 2004 je. Dia tak bertambah. 1006. Okay, boleh? Lain tak ada lah insyaAllah. Rasa cukup lah. Sekejap tu saya minta maaf. Dah 9 lebih. Jadi apa-apa persoalan insyaAllah. Kumpul lah untuk bulan depan. Ataupun WhatsApp saya pun tak apa. Tak ada masalah. Ambil nombor dekat Bami. Mudah-mudahan Allah SWT beri kefahaman buat diri kita sama-sama menguruskan harta kita, wasiat kita, hibah kita insyaAllah. Kita tutup majlis dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan pada hari mereka kita tuangkan kita ada punya dua waktu bersama jam 10 pagi. Jadi cuma sebutkan dengan bagi Ustaz Zahid sebagai Dr. Sarifa di kawal bersama di pagi dan kawal sendiri kita langgarkan dan bersama kita sama-sama dengan mereka Ustaz jam 10 pagi. Biasa setelah surat isyak kita berkumpul dengan keluarganya di bawah rumah yang berkumpul surat isyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.